Ya itu takut udah. Telur ini ya, telur dadar. Telur dadar. Telur dadar tapi dari telur puyuh. Iya. Kalau pakai ayam juga tuh kolesterolnya. Oh gitu. Tapi anak-anak sukanya pakai telur puyuh. Kalau telur buaya kan enggak ada di pasar. Iya benar. Mbak Lia emang kalau dagang itu berapaan satunya? 1.500. 1.500. Satu tusuk. Iya, iyalah masa satu lidi. Kan biasanya ada satu, ada satu plastik. Oh, satu. Kayak sosis itu loh. Oh, tapi jadi. Telur gulung gini. Oh, langsung jadi benar. Ini gurih. Ini nah, udah jadi nah. Oh, demen banget nih. Oh iya. Melepuh. Dan mana? Anaknya pun senang karena mamanya membawakan telur keinginannya. Anaknya lapar. Dan langsung dimakan dengan lahap. Dia senang sekali. Ikutin Wen. Om, sini dah Om lihat Om. Ini Om nih. Nih, ya. Aku kasih tahu ya, ini bukan gun smoke loh Om. Wow, anaknya senang dan langsung memakannya dengan lahap. Wow, dia terima kasih kepada mamanya. Panas, langsung digigit. Ditiup dulu masih panas. Panas ini Ben, panas. Baru dari situ. Oh yaudah, lu pegang dulu nanti kalau udah dingin baru lu makan ya. Mbak Lia duduk sini Mbak Lia. Iya. Jadi ternyata Lia ini gak cuma pakai kostum kuntilanak, dia juga pakai baju yang nyentrik lainnya loh. Coba kita lihat fotonya ya, ini dia. Mana? Oh itu dulu. Wow, viral 2019, corona pertama. Pernah viral masuk. Lu berapa kali ngelewatin corona sih? Corona pertama kan PSBB. Yang 2019. Ini kan awal. Katanya corona awal. Ini corona pertama. Ini. Nah, ini yang ini viral. Oh ini. Oh sebelum Delta. Sebelum Delta. Iya betul. Yang kedua kan kuntilanak. Ini itu sama. Oh udah naik. Ini corona 2. Enggak. Itu sama SD, SMA, guru semua itu. Itu gerobak yang lama itu udah. Oh konsepnya memang konsep sekolahan. Dulu, sekolahan. Soalnya kan dagangnya di sekolahan. Ini tapi bajunya SMA kok mukanya ketua yayasan ya? Kan udah tua, nyanyi dua. Oh iya benar. Kadang-kadang guru gitu. Iya. Kalau karena jualannya di sekolah ya. Kebetulan itu kan punya adik sih. Jadi enggak dipakai ya pakai saya aja. Jadi memang suka berkonsep gitu. Pernah enggak sih pakai baju-baju kartun anak? Oh enggak punya kostum ya. Kita ngobrol aja. Ini ada apa sih, Wen? Gak ada apa-apa. Udah kita fokus aja ngobrol di sini, biarin aja. Ayo, Wen. Ayo kita gebongin yuk, Ma. Tapi ganggu. Bentar ya. Mana kamera? Lihat mana nih? Berisik banget, apaan sih? Lu nyaingin kuntilanak yang di depan lu.